Hari ini kita akan bikin ayam panggang pedes manis. Tapi untuk menyempurnakan kenikmatannya harus menggunakan kecap Bango yang rasanya nggak pernah bohong dan hanya terbuat dari kedelai hitam Malika. Nah, ini adalah ayam panggangnya. Lalu ini bubuk kecap. Kecapnya kecap Bango. Brambang bawang, kemudian kecap Bango diulek jadi satu dan menjadi bumbu utama ayam panggang pedes manis. Sebenarnya bisa menggunakan kompor, tetapi memang paling nikmat tiada tarah kalau menggunakan areng. Nah, ini baunya luar biasa. Aromanya kecap Bango itu sebelum dirasakan baru dihirup, kenikmatannya sudah luar biasa sekali. Nah, ini adalah bumbu utamanya untuk membuat ayam panggang pedes manis. Ono brambange, brambang itu bawang merah. Ono bawange, lalu dikasih gula jawa dan jangan lupa hanya menggunakan kecap Bango yang rasanya gak pernah bisa bohong dan hanya terbuat dari kedelai hitam Malika. Ini cabai dipotong 4, merah ini hijaunya, sama juga ibu-ibu kalau mau memotong cabai tapi takut pedes, tangannya dikasih garam dulu ya, gitu. Perempuan yang pintar masak pasti perempuan yang tahu selera keluarga, dan selera keluarga bersama kecap Bango adalah selera yang menggugah, kenikmatannya tiada tarah apapun yang dimasak. Lalu kita mulai masukkan bawang merah yang dipotong-potong agal-agal atau gede-gede atau besar-besar. Kemudian bawang putih kita juga tiriskan, tomat panjang-panjang boleh, bulat-bulat juga boleh. Tadi setelah ayamnya dipanggang seperti ini, nah kita pindahkan satu persatu. Ini baunya ada bau bakaran, ada baunya wangi, dan kita celupkan cabenya ke wajan. Ibu-ibu, ayam panggang ini bisa diganti dengan ikan, bisa diganti dengan apapun kesukaan, dan ini merupakan salah satu masakan yang sangat istimewa ketika dihidangkan dengan nasi yang anget. Nah, ya, mulai kita tiriskan tomat. Baunya luar biasa.
kemudian bawang merah, bawang putih yang sudah digongso. Lalu cabenya. Nih. Baunya enak banget. Ya. Sudah selesai, dan yang terakhir adalah jangan lupa beri kecap Bango.